Oke, balik lagi. Sorry banget, lama banget buka boxnya. Ya, ini box Gundam ya. Tapi padahal yang gue beli itu Hot Wheels ya, tapi dikasih Gundam. Enggak lah, canda. Langsung kita buka. Oke, jadi ini ada 8 item matchbox sama Hot Wheels yang hot item. Harganya sekitar cuma 27.000. Tapi dapat kondisi kart yang bagus. Hanya tinggal diam di rumah doang, gak perlu hunting. Tuh, ada shortcut, ada kartu panjang, kita lihat satu-satu. Yang pertama, ini gue suka banget, udah lama jadi inceran gue dan akhirnya gue punya Porsche 911 GT3 RS yang T-Fox Edition. Ternyata ini lebih keren dari di foto ya. Dari warnanya, dari segi warna, terus dari segi tampo. Wow, ini buat yang kalian suka sama Porsche ini, buat kalian bingung gitu ya pilih 911 GT RS yang mana, ini gue saranin ini nih, yang T-Fox Edition. Ini keren, super, gak bohong. So, lanjutnya ini ada shortcut, yaitu Mazda RX-3. Mazda RX-3 warna hijau, ini masih hot item ya, dibeli 27.000. Ya mungkin harga di gantungan kan memang 22-23 ribu, tapi kan belum bayar parkir gitu-gitu. Ya lumayan, 27 ribu. So, lanjut ya, ini dapat Bugatti Chiron warna hitam lagi. Oke, gue jadi punya dua, yang satu kart blister yang bagus, yang satu yang blisternya hancur, satu buat pajangan dan satu buat lulus-lulusan. Oke, thank you. Oh, murah banget harganya, 27.000, still deal lah. Oke lah, nggak rugi kok, nggak rugi. Cakep-cakep, harga bagus. Yang selanjutnya dapat Aventador Miura Homage, harga 27.000. Ini juga oke banget buat harga segini ya. Dapat Aventador Miura Homage, ini pernah mahal banget ya Lamborghini harganya. Dapat 1234. Oke, selanjutnya. Dan ini nih yang sempat viral dan orang-orang menjadi inceran orang-orang. Honda Civic 76, Honda Civic CVCC. Ini gue pernah liat mobil aslinya ya, lucu. Apa ya, bukan ke arah keren gitu, tapi ke arah lucu. Dan kalau pikir-pikir bentukannya kayak Mr. Bean ya, gedenya bentukannya si jauh. Lumayan masuk koleksi Civic. Oke, taruh sini lagi. Selanjut ya, keluarga banteng lagi. Tuh, ini adalah Lamborghini Huracan LP6202 Super Trofeo warna oranye. Sebelumnya gue udah punya warna hijau, sekarang gue punya warna oranye. Dan ini kayaknya lumayan rare ya warna oranye. Cakep-cakep, nice guys. Ups, ya taruh sini deh. Selanjutnya, Range Rover Velar warna merah. Ini merahnya itu cakep banget ya, sumpah. Merah-merah, deril merah-merah merona nih, bukan merah cabai, bukan merah apa gitu. Dan sekarang gue punya dua Range Rover, satu buat pajangan, satu buat blister, satu buat lulus-lulusan. Dan ini adalah MBX Flatbed King. Gue udah punya beberapa kali nih, dan apa namanya, selalu aja ada orang-orang yang nawarin beli ini supaya gue gak punya lagi, dan akhirnya gue cuan. Dan akhirnya gue punya lagi, harga 27.000. Oke, semua item ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, harganya 215.000. Berikut orang kos kirim, jadi satunya itu sekitar 27.000. lumayan banget, hemat 5.000 dari harga gantungan, tidak perlu capek-capek hunting, dan harganya oke banget. Dan ini 3 serah. Sebenernya gue pengen banget ngelus yang ini ya, pengen banget ngelus Lamborghini yang ini karena kartnya hancur gitu ya, dan gue males. Gue mau yang ini aja deh, gue mau ngelus yang ini, gak usah lama-lama lagi ya, langsung aja kita lus. Udah lama banget gue gak ngelus. Wah, enak banget ngelus ya. Dan ini adalah Lamborghini dong, Range Rover Velar. Dengar harga 20.000. Ini sumpah guys, yang ini ternyata enteng banget ya, gue kira berat. Lumayan, detailnya cakep.
lumayan keren banget ya kalau misalnya Range Rover warna hitam tuh, keren banget nggak bohong. Yaudah segitu aja, jangan lupa di like, di komen, di subscribe video gue. Thanks for watching dan lompat dong, bye bye.